Oke, sampai ketemu lagi di channel Hamba Al-Khawat. Di video kita kali ini kita akan membahas ya. Ternyata selama ini kita hampir seluruh masyarakat umum menyebutnya ini adalah buah maja. Namun sebenarnya ini adalah buah berenuk ya, teman-teman. Ini merupakan buah berenuk atau nama latinnya Crescentia cujete. Ini sebenarnya tumbuhan dari Amerika Tengah atau Amerika Selatan. Ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Pohon berenuk juga banyak digunakan untuk pengobatan tradisional, salah satunya flu. Ini bisa tumbuh 6 sampai 12 meter. Cabang-cabangnya ini memanjang dan menyebar ke arah horizontal. Hampir tidak ada cabang sekunder ya. Kita lihat struktur pohonnya. Nah, ini buahnya ini kecil, kadang juga lebih besar seperti bola voli. Bunganya biasanya warna hijau muda dengan garis-garis samar ungu. Sedangkan kulit buahnya ini warna hijau, isinya ini warna putih seperti muris, bijinya warna coklat. Di pohon ini juga terdapat bunga. Dia berbuah kapan saja sepanjang tahun. Ini baru yang namanya pohon maja. Jadi selama ini kita salah ya teman-teman ya. Nah, ini pohon maja, ini lebih memanjang dan teksturnya lebih halus daripada pohon berenuk yang selama ini kita sebut pohon maja. Itu ternyata salah ya teman-teman, itu berenuk. Yang ini yang maja asli. Pohonnya pun beda, ini ada tiga pucuknya, ada tiga seperti, nah ini lihat ya, seperti tombak ya. Ada kanan kirinya kembang dan ujungnya ya, seperti itu teman-teman. Ini batangnya ada durinya, ini baru yang dinamakan maja. Tapi orang kebanyakan ini menyebutnya maja legi atau mojo legi. Dan inilah memang yang aslinya buah maja atau pohon maja seperti ini. Merupakan ilmu nih. Saya sendiri selama ini dari kecil sampai sekarang udah hampir 38 tahun ini menganggap pohon maja ya pohon berenuk. Nah, ini aslinya pohon maja, daunnya seperti ini. Kita lihat ya, ada durinya ya teman-teman, itu ada durinya. Ini memang buahnya lebih jarang berbuah daripada pohon berenuk tadi, hampir berbuah setiap waktu. Kalau buah maja tidak, atau buah maja legi tadi tidak secepat pohon berenuk seperti ini. Kalau pohon berenuk ini hampir setiap waktu, hampir tidak ada musim, ini terus berbuah seperti semangka. Nah, seperti ini, ini buah berenuk yang selama ini kita sebut maja. Nah, ini yang aslinya buah maja.